Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Marda Channel. Membangun sebuah bisnis adalah membangun chemistry. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan, sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang, kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja, tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi, baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik